Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها أما بعد إخوة الإيمان إخوة في الدين أعزكم الله إخوان وأخوات أعزكم الله وأحبكم في الله الحمد لله بإذن الله من فضل الله kurnia daripada Allah dan izin daripada Allah kita boleh buat majlis ta'lim. Alhamdulillah, kita sambung baca buku kita ini ikhwan, iaitu prinsip dasar Islam. Ke surat 50. Tak mana kita berhenti ya, 50. Oleh kerana itu. Tak Allah yang tu atas tu. Allah subhanahu. Oh, di atas tu. Allah Jalla wa'ala juga berfirman tentang Nabi Yusuf alaihi salam. Ini berkenaan dengan sifat tauhid kepada tauhid uluhiyah. Iaitu Allah Ta'ala berfirman, kata Nabi Allah Yusuf alaihi salam yang berkata kepada kedua temannya di penjara, ya sahibani السجن يا صاحب يا سجن أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان. Kata Nabi Yusuf, wahai kedua penghuni penjara, manakah yang baik? Tuhan-tuhan yang bermacam-macam itu, ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Apa yang kamu sembah selain dia hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Allah tidak menurunkan sesuatu, Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama itu. Tuan kitab kita ikhwan, dia nak bawa ayat-ayat Quran berkaitan dengan tauhid asma dan sifat. Kita mentauhidkan asma' Tuhan. Artinya tauhidkan asma' Tuhan. Tidak ada nama-nama dan sifat Tuhan yang sama dengan makhluk. Walaupun mutasyabihat itu wujud. Mutasyabihat itu wujud dari segi sebutan. Nama indah-indah kita juga miliki, tapi nama Tuhan itu ditauhidkan. Ditauhidkan. Hanya dia memiliki nama yang indah dan mustahil mana-mana makhluk bersekutu nama-nama seindah nama-nama dia. Jadi ini di antara kisah Nabi Allah Yusuf AS. Dia masuk dalam penjara. Dia kata kepada kawan dia yang masuk penjara, ya sahib, ya sahib, ya sahib, ya sahibani. Nabi Allah Yusuf kata kepada kawan dia, ya sahibi. Dia kata,
wahai sahabat. Sahabat ni sahabat sijin, sahabat penjara, bukan sahabat main kuliah, sahabat penjara. Nabi Yusuf kata pada dia, a'arbabun mutafarriquna, tuhan-tuhan yang berpecah belah ini, adakah itu baik, khairun, baik bagi kamu, amillahul wahidul qahar. Nabi Yusuf sebut dua nama Tuhan, wahidul qahar. Daripada dulu lagi, sejak Allah utus para nabi, mereka membawa tauhid asma dan sifat. Sejak Nabi Yusuf alaihi salam, dia kata amillahu wa amillahul wahidul qahar, itu al-wahid dan al-qahar. Allah yang esa dan Allah yang gagah perkasa. Al-qahar. Tapi jaranglah kita wirid dengan nama-nama ni. Kita bismillahirrahmanirrahim, kita duk wirid nama-nama yang menunjukkan Allah Ta'ala Dzurrahmah. Dia rapat dengan kita. Al-Qahar. Dulu timbul istilah Tuhan Samsing. Satu masa dulu kan, Tuhan Samsing, Tuhan Samsing. Inilah daripada nama-nama yang macam ni. Al-Qahar, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Allah Ta'ala bersifat dengan gagah perkasa. Gagah perkasa Tuhan tak sama dengan gagah perkasa makhluk. Gagah kita kerana kederat dan tenaga. Gagah Tuhan tak berhajat pada benda-benda tu semua. Pasal itu laisa kamitslihi syai. Dan Nabi Yusuf alaihi salam kata, ma ta'buduna min duni. Nabi Yusuf kata, apa yang kamu sembah lain daripada Allah itu, illa, melainkan, kata Nabi Yusuf, asma'an. Kamu beri nama-nama Tuhan, samaitumuha antum wa aba'ukum. Bukan Tuhan yang menamakan diri dia dengan nama tu. Kamu, bapa kamu, tok nenek kamu, dan kamu yang bubuh nama Tuhan. Nah, ini salah. Nah, tengok. Ha? Kita tak boleh bagi nama Tuhan. Bila kita bagi nama Tuhan, kita meletakkan Tuhan dengan satu nama, dan kita akan kontrol Tuhan dengan sifat. Dalam wilayahnya sangat terhad. Orang-orang zaman hari itu yang tak ada iman, mereka menamakan Tuhan. Kemudian mereka menghadkan sifat dan membataskan pergerakan Tuhan. Dan ini tidak boleh buat. Kita tak tahu nama Tuhan. Kita tak tahu sifat Tuhan. Sampai Tuhan bagi tahu. Ajaran Nabi Yusuf AS sama dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Sebab Nabi kita Muhammad, Quran kata, wa innaka laminal mursalin. Dia seorang daripada para utusan Allah yang sebelumnya diutus para Nabi. Allah utus daripada Adam, daripada Nuh sampai Nabi Isa. Di antaranya penutup Nabi Muhammad. Maka ajaran dia pun sama. Dalam hadis Muslim, dalam hadis Bukhari, Nabi kata apa? Al-anbiya dinukum wahid. Nabi kata sesungguhnya para anbiya, agama mereka satu. Sesungguhnya para anbiya, Nabi kata, mereka bersaudara. Maka yang tak sama tu satu dua perkara yang Tuhan bagi ke depa. Sembahyang, puasa tu mungkin tak sama. Tetapi la ilaha illallah dalam surah An-Nahl, an ya'budullah wajtanibut taghut, sama. Itu adalah semuanya sama. Maka Nabi Allah Yusuf alaihi salam menolak bila umat dia beri nama Tuhan, dia tolak. Ini berkaitan dengan tauhid. Akal kita, emosi kita tak boleh masuk campur. Ini pasal Tuhan. Maka Nabi Allah Yusuf kata, ma anzalallahu biha min sultan. Ini sangat dahsyat, ikhwan. Nabi Yusuf bukan saja menempelak depa, bahkan menafikan agama mereka. Nabi Yusuf kata, ma anzalallahu biha min sultan. Apa yang kamu buat tentang Tuhan ini, kata Yusuf, satu benda pun Tuhan tak pernah menurunkan sultan. Keizinan, kebenaran, keterangan. Apa yang kamu buat ni kerja sesat, kata Nabi Yusuf. Ma anzalallahu biha min sultan. Tidak. Maka siapa yang menamakan Tuhan dengan nama tertentu, sedangkan nama itu tak datang daripada Tuhan dan tak datang daripada utusan Tuhan, dia buat kerja sesat. Maka mestilah kita namakan Tuhan dengan nama yang diberi sendiri pada diri dia. Dan ini saya katakan, ikhwan, kesepakatan mazhab empat untuk perkara ini. Ada satu buku yang menarik ditulis oleh Dr. Abdul Rahman Khumaisi, nama dia I'tiqad Mazahib Arba'ah. Akidah mazhab empat.
Maka setiap mazhab daripada Abu Hanifah sampai Imam Ahmad, dia sampai je bab tauhid, dia akan sebut kesepakatan mereka. Mestilah mensifatkan Tuhan dan menamakan Tuhan dengan apa yang Tuhan sifat dan namakan diri dia. Jangan kita tambah, jangan kita nafi, jangan kita tolak. Terimalah seperti mana Tuhan, Tuhan jadikan. Ini termasuk dalam perkara taufiqiyah. Perkara yang kita tak boleh masuk campur, dia urusan Tuhan. Oleh kerana itu, para Rasul alaihissalam menyuruh kepada kaumnya agar beribadah hanya kepada Allah. Seruan mereka, an ya'budullah malakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Sembahlah Allah, tidak ada ilah yang hak diibadahi selain dia, maka mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? An ya'budullah, supaya beribadah hanya kepada Allah. Kita beribadah pada Allah, macam mana kita nak seru Tuhan? Seru dengan nama dia. Dalam surah Al-Isra, Allah kata, Quli da'ullah hawi da'ur rahman. Panggillah Allah dengan nama Allah. Panggillah Allah dengan nama Ar-Rahman. Silakan Datuk. Maka Allah kata, malakum min ilahin ghairuh. Maka Allah kata, kalau kita pakai bahasa-bahasa cakap kita lah, malakum min ilahin ghairuh. Apakah ada Tuhan bagi kamu selain daripada dia? Adakah Tuhan yang macam tu, Allah ni kita kata, lain daripada dia? Yang dia boleh buh nama dia sendiri, sifat dia sendiri. Tuhan yang kamu duk sembah tu, kamu buh nama dia. Kamu buh sifat dia. Manakala Tuhan yang para anbiya nak cerita ni, bukan para anbiya buh nama dan sifat dia. Dia sendiri bubuh. Maka dia kata, malakum ilahun, malakum min ghai min ilahin ghairuh. Adakah bagi kamu Tuhan macam ni selain daripada dia? Afala tattaqun. Apakah kamu tidak rasa takut pada Allah? Kamu tak rasa gerun kepada Allah? Ini bab ikhwan, kalau kita nak lajak bercakap, dia jadi satu bab yang agak sensitif. Iaitu kita dalam banyak benda ada ijtihad. Boleh fikirlah, boleh apa itu, boleh inilah. Macam tadi sahabat tanya saya kan, berkenaan dengan fidyah puasa, fidyah sembahyang. Saya jawab tadi, macam mana nak bayar fidyah, apa nama, fidyah puasa. Pun demikian saya katakan, para ulama' masih ada berbagai-bagai pandangan. Imam Abu Hanifah dengan Imam Malik masih membenarkan fidyah itu ditukar dengan nilai wang. Boleh. Syafi'i dan Ahmad, dia kata, da kutul balad. Maksud dia apa yang kita makanlah. Tetapi at least masih ada perbincangan. Dia bukan benda yang qata'i, dia benda yang zanni. Benda yang masih perbincangan dia. So kita boleh ra'i benda tu. Tetapi ada benda dia tak terikat pada perbincangan. Apa dia? Nama Tuhan dan sifat Tuhan. Saya berpandangan, tak laku orang tahu pandangan hang. Ini bukan pasal pidia, pasal zat Tuhan. Maka mesti kita terima seperti mana dia cerita. Pasal itu, Imam Al-Aiz bin Abdul Salam punya perkataan saya rasa menarik. Dia kata, selagi Tuhan tidak bercerita pasal diri Tuhan, kita tak akan tahu. Apa yang kita tahu? Dan perkara ini Allah hanya cerita kepada Rasul dia, utusan dia, orang yang paling dekat dengan dia, Rasul dia. Bukan dia cerita dengan kita. Maka, sami'na wa ata'na. Dengarlah. Dan cuba faham nama-nama Tuhan yang sangat indah ini. Orang musyrik tetap sahaja mengingkarinya. Mereka masih saja mengambil sesembahan selain Allah. Mereka menyembah, minta bantuan dan pertolongan kepada sesembahan-sesembahan itu dengan menyekutukan Allah. Pengambilan sesembahan-sesembahan yang dilakukan oleh orang musyrik ini telah dibatalkan oleh Allah dengan dua bukti. Antum cuba perhati ya, dua perkara ini, cara Tuhan tolak mereka. Dan ini kaedah kita. Ini kaedah kita. Dalam pembelajaran ilmu, kaedah kita macam ni. Macam ni kaedah kita. Tengok ha? Satu. Sesembahan-sesembahan yang diambil itu tidak mempunyai keistimewaan uluhiyah. Sedikit pun. Kerana mereka adalah makhluk. Tidak dapat mencipta dan tidak dapat memberi manfaat.
tidak dapat menolak bahaya, tidak dapat menghidup dan mematikan. Cuba antum baca tu, cuba antum buat satu nota, apa maksud ayat ni? Saya bagi 4 saat. Seminit tu panjang sangatlah kan, 4 saat sudahlah. Perkataan yang pertama, sesembahan yang diambil itu tidak mempunyai keistimewaan uluhiyah. Apa maksud dia? Mungkin saya punya faham lain kot. Pakcik rasa macam mana? Yang pertama ni. Macam malaikat lalu sungguh. Ya ikhwan. Kalau tidak salah, kalau tidak salahlah saya katakan cara faham saya. Allah menggunakan kaedah menolak keistimewaan. Bahawa Tuhan-Tuhan yang kamu duk sembah, kamu duk buh nama ni, satu pun tak ada keistimewaan uluhiyah. Menafikan keistimewaan. Menafikan keistimewaan. Antum letak dua, ini dua-dua cuk badak, walaupun tak ada badak dalam, dia cuk badak juga. Ini orang lain buat, ini orang lain buat. Kita kata cuk badak ni lebih baik daripada cuk badak ni. Apa maksud dia? Sedap, dia tetap lebih sedap. Allah guna kaedah apa? Melumpuhkan hujah. Condemn. Hang duk sembah tu, apa istimewa dia? Apa kurangnya Tuhan? Tak mana hang tengok dia lebih. Sampai peringkat, hang tengok ayat di bawah ni, apa Allah Ta'ala sebut? Allah kata, وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ آلِهَةً لَا يَخْلُقُونَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ وَلَا يَمْلِكُونَ لِأَنفُسِهِمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَلَا يَمْلِكُونَ مَوْتًا وَلَا حَيَاةً وَلَا نُشُورًا. Bahasa yang Tuhan pakai. Apa Tuhan kata? Namun mereka mengambil Tuhan-Tuhan selain dia, selain Allah untuk disembah, padahal mereka itu tidak mencipta apa pun, bahkan mereka sendiri diciptakan, dan tidak kuasa untuk menolak bahaya terhadap dirinya, dan tidak dapat memberi manfaat, serta tidak berkuasa mematikan dan menghidupkan, juga tidak pula dapat membangkitkan. Saya tak tahulah kalau bahasa hari ini, antum boleh bayang tak apa Nabi Ibrahim buat? Dia pergi bagi pecah besar-besar tu semua, topik kong tu. Lepas tu dia ambil kapak, dia buah. Paling nala tu. Lepas tu dia tanya, apa ni? Dia kata, tanya hak besar tu. Kalau kaedah hari ni kita buat, apa orang kata? Tak, teknik tu. Bukan suruh pergi pecah tu. Teknik tu. Teknik dia, pelekeh. Kenapa kadang-kadang dalam dakwah tauhid perlu pelekeh benda syirik? Kerana nak membangkitkan pemikiran. Ha, minda. Oh, dah siap makcik nak? Ini mah. Ajakkan para minda. Ya betul. Kadang-kadang bila kita letup bombastikkan satu benda, pemikirannya agak lambat, dia jadi macam di kata bahasa terjah-terjah sekali ya. Bagi tersentak, kata pelak sekali ya. Pak. Lalu dia kata, dia ni kata pelak agak aku. Dia terkejut kan. Dia lari tau dalam ni. Peruk dia baru lari. Nabi Ibrahim duk fikir, oh, bodoh sangat kaum aku ni. Bukan kerana minda dia tak berpusing. Kerana dia dididik cara bodoh. Bukan kerana rakyat tu bodoh. Tak, rakyat cerdik. Tapi masalah Namrud ni, dia membodohkan orang. Buku Dr. Rozaimi hak baru sekali kan. Tuhan melarang membodohkan akal. Oh, dahsyat. Mau cari pasal. Tuhan melarang kita membodohkan akal. Tak boleh fikir sebodoh tu, ya kawan. Sebodoh tu. Quran kata, dia tak boleh cipta apa. Hang yang buat dia. Kalau hang tak buat, dia tak ada. Kok mana dia boleh ada kuasa lebih daripada hang? Dia tak boleh tengok, dia tak boleh dengar. Kok mana? Hang duk pergi merayu kat dia. Hang boleh tengok dia, dia tak boleh tengok hang. Biar hang suruh dia minta kat hang. Boom, kata sekali dia kena ayat tu.
Ini kaedah dalam dakwah tauhid. Pasal tu dulu bila Syekh Ahmad Didat rahimahullahu taala dia buat kaedah ni. Dia masuk dalam gereja dia buat kaedah ni. Kaedah kondem. Kita tak tahu apa ni, kita yang kesopanan dan kesusilaan kan, rukun negara nombor 5 kita tu bila pun macam tu. Jadi kita kata apa punya dakwah lagu tu? Dak, sistem tu ada. Semua para anbiya dulu pakai. Cuma hari ni kita tak boleh pakai. Sebab kita diikat dengan tata susila kan, MOU kemerdekaan, macam-macam. Dulu di Indonesia pernah melalui satu masa qul huwallahu ahad tak boleh ditafsirkan. Tak boleh. Pancasila dia itu kena dia menyinggung lam yalid walam yulad ni, dia menyinggung perasaan kawan-kawan balik sana. Maka tak boleh. Ya ikhwan, antum tengoklah. Dalam tauhid perkara ini memimpin peranan sangat sangat dahsyat. Ustaz, yang cerita yang seorang anak, dua orang anak, dia orang dua beradik dia dah masuk Islam, tapi bapa dia masih menyembah berhala. Saya tak ingat apa nama dia. Tapi cara cerita tu dia orang ambil, dia orang campak, ketung sampah. Bapa dia ambil masuk letak balik. Melas dia dia buang dalam tu majlis. Bapa dia angkat, dia cari tahu dengan bapa dia. Tak nampak ke dia tak boleh buat apa? Dia buat buat sembah dia. Barulah bapa dia bersuka. Oh, dahsyat. Ada cerita. Bagus juga cerita lagu tu. Ya. Si Nabi Ibrahim buat kan? Tengok ayat ni pula. Allah Ta'ala kata apa? Allah berfirman, قُلِ دُعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له كتك الله محمد صلى الله عليه وسلم سغولها mereka yang kalian anggap sebagai sesembahan selain daripada Allah. Mereka tidak memiliki kekuasaan seberat zarah pun di langit dan di bumi. Dan mereka sama sekali tidak mempunyai satu saham pun dalam penciptaan langit dan bumi. Dan tidak ada di antara mereka yang menjadi pembantu baginya. Dan tidaklah berguna syafaat pertolongan di sisi Allah, melainkan bagi orang yang telah diizinkan olehnya mendapat syafaat. Allah kata kat Nabi Muhammad, pergi kata kepada mereka, kepada ni orang-orang yang mendakwa ada Tuhan lain daripada Allah, pergi kata kepada mereka, seberat zarah pun di langit dan di bumi yang kamu sembah tu tidak ada peranan. Dan ayat-ayat ni juga ikhwan perlu dibaca hari-hari, perlu dihafal, diberitahu pada anak kita supaya dia tak takut dengan sihir, dia tak takut dengan hantu, dia tak takut dengan apa-apa. Kok nak lalu depan rumah berhala jadi takut. Nak kena beralih muka kok lain. Tidak, tidak, tidak. Tidak ada manfaat dan tidak ada mudarat. Hanya urusan Tuhan. Hanya urusan Tuhan. Ini nama dia ayat-ayat berkaitan dengan rububiyah Tuhan. Dengan uluhiyah Tuhan. Betapa Tuhan itu wahidul qahar. Nabi Yusuf kata itu betul. Dia wahid, dia esa, dia qahar. Dia maha perkasa. Tuhan yang kita sembah ni bukan Tuhan yang lemah. Sebab itu dalam doa-doa kita pakai benda ni. Kita kata, wahai Tuhan yang Al-Wahid, yang Al-Qahar. Tolong aku Tuhan. Tuhan yang Esa dan Al-Qahar. Dan kita kena tahu kemampuan Tuhan yang kita sembah ni. Al-Qahar. Sangat-sangat mampu. Kita bukan sembah Tuhan yang lemah. Sampai orang kena buat dia. Orang kena angkat dia. Tidak, tidak, tidak. Dia Wahidul Qahar. Allah kata, sebesar min syirk, dia pun tidak ada, tak ada peranan langsung. Nak tolong Tuhan ni jauh panggang daripada api. Peranan dalam hidup sebesar kulit bawang tu, kira tebal lagi lah kulit bawang tu, senipis tu pun dia apa, misqala zarah, seberat zarah, letak atas penimbang tu, jarum timbang pun tak bergerak. Yang kata zarah atom ni tak tahulah macam mana nak tengok dia. Satu komponen yang kecil untuk tiap-tiap unit tu, kecil dia. Proton, elektron. Pro 2 tak tahu lah.
kecil sangat. Apabila demikian keadaan berhala-berhala itu, maka sungguh sangat bodoh, batil, zalim apabila menjadikan mereka sebagai ilah sembahan dan tempat pertolongan. Sangat tak masuk akal. Sangat tak masuk akal. Itu satu cara Allah membongkarkan kelemahan benda-benda yang mereka sembah lain daripada Allah. Antum selalu ingat kaedah ni antum. Masuk yang kedua. Kedua, sebenarnya orang-orang musyrik mengakui bahawa Allah adalah satu-satunya Rab pencipta yang di tangannya kekuasaan atas segala sesuatu. Mereka pun mengakui bahawa hanya Allah yang dapat melindungi dan tidak ada yang dapat memberikannya perlindungan. Dan hal ini mengharuskan pengesaan uluhiyah, penghambaan. Seperti mereka mengesakan rububiyah ketuhanan Allah, tauhid rububiyah, mengharuskan adanya konsekuensi untuk melaksanakan tauhid uluhiyah, yakni beribadat hanya kepada Allah. Cara kedua, Allah memberi keinsafan pada manusia ni, cara pertama tadi Tuhan bongkarkan. Bagi dia tengok. Cara kedua, fitrah, perasaan. Perasaan. Perasaan kita, perasaan siapa pun akan terlintas sekali. Iyakah benda ni Tuhan? Dia akan jadi lagu tu. Dan dua perkara ni, ikhwan. Yang pertama tadi, Tuhan menolak keistimewaan. Tuhan, kita kata, bahasa utara dia kata, Tuhan londeh keaiban kawan tu. Boleh boleh faham makcik ni? Tuhan londeh. Makcik orang utara dengan saya. Tuhan londeh keaiban dia. Tuhan buka aib dia. Yang kedua, bila Tuhan buka aib benda-benda ni, Tuhan campak fitrah perasaan. Apabila manusia tolak dua benda ni, dia takkan dapat hidayah Tuhan. Bukan untuk tauhid saja. Tauhid adalah puncak ilmu. Maka semua ilmu dalam dunia ni, begitulah keadaan dia. Untuk menerima kebenaran, kita kena londeh kebatilan. Bongkarkan penyelewengan kebatilan. Baru manusia nampak hak. Dan ketika kita bawa kebenaran, kita kutuk kebatilan, Tuhan berperanan mencampakkan untuk hamba-hamba dia tengok. Cuma hamba tu nak ambil ataupun tak ambil. Atas dia lah. Pasal tu, dia kata, kau musyrikin. Sebenarnya dia terima. Mana yang kata apa? Iyalah, apa yang bila Nabi Ibrahim kata pada mereka lagu tu kan? Tengoklah kapak duduk tangan siapa? Dia kata, Ibrahim, a'anta fa'alta alihatina ya Ibrahim. Han buat kerja ni ke Ibrahim? Ibrahim kata tu. Tengok kapak ada ke mana. Dia kata apa pada Ibrahim? Han nak suruh kami tanya kat dekat ni, han tak boleh cakap ke? Nabi Ibrahim kata, han mengaku dia tak boleh cakap. Han duk minta apa kat dia? Dia kata, wah Ibrahim, korang ajar kau. Wah, dua bajingan kau Ibrahim. Melampau lah. Orang putih kata, too much. Melampau sangat. Nabi Ibrahim dikatakan melampau. Pasal apa? Nak buka pemikiran. Bukan kata dalam tauhid. Kita duduk mengaji hadis pun macam tu. Untuk faham hadis yang sahih, kita kena bongkar hadis yang daif, hadis yang palsu. Dan kena tengok perbezaan. Selagi tak bagi orang bongkar macam tu, orang tak nampak, ikhwan. Cara kita menyedarkan manusia macam tu. Dan proses kita membongkarkan itu mengikut sistem Tuhan, Tuhan akan balin hidayah dalam hati manusia. Atas dia lah. Begitulah keadaan dia. Pasal itu Allah kata, wajadilhum billati hiya ahsan. Berbincanglah dengan mereka dengan adab yang baik. Beri mereka yang bawa kebatilan bercakap. Dan kita yang bawa kebenaran juga bercakap. Kita bercakap dengan hujah kita. Biar mereka bercakap dengan hujah mereka. Jangan halang orang cakap. Bagi orang cakap. Dan proses bercakap itulah proses hidayah. Dan kalau kita benar sekalipun, kita tak benarkan orang-orang yang kita kata salah bercakap, manusia akan berpihak pada salah. Pasal apa? Pasal kita ada perkara yang kedua. Fitrah, fitrah. Maka jangan siapa mengaku dia tak dapat hidayah Tuhan. Semua dapat. Dia nak tak nak. Itu saja. Apa itu, bongkarlah. Kebatilan, bongkar. Firman Allah Subhanahu wa taala,
Ini Allah Subhanahu wa taala cerita, ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakumul arda firasha was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Antum, kalau kita tengok satu ayat demi satu ayat Quran ni sangat dahsyat. Sangat dahsyat. Antum tengok ayat ni, Tuhan kata apa dia? Wahai manusia, sembahlah Tuhan. Sembahlah Tuhan yang menjadikan kamu. Yang telah menjadikan orang-orang sebelum daripada kamu. Antum agak-agak masa ayat ni turun, manusia masa tu sampai tak boleh fikir tak tu. Macam mana dia ada, mak dia ada, tok nek dia, tok wan, moyang piuk dia ada tu, dia tak boleh fikir dan nak kaitkan dengan kebesaran Tuhan. Dan dia dihalang fikir. Ada datang ayat Quran, suruh fikir benda cukup teknik, very technical. Fikir sah. Apa dia? Macam mana kita boleh ada? Macam mana mak bapak kita boleh ada? Mungkin tak semua orang boleh fikir. Allah kata, alladhi ja'ala lakumul arda firasha. Tuhan yang menjadikan bumi firasha. Dihampak bumi. Satu tak boleh fikir lagi. Allah tambah lagi. Wa anzala minah wa anzal wassama'a bina'a. Langit satu binaan naik di atas. Betul ikhwan. Kadang-kadang benda tu kecil. Tapi bila tak ada orang pergi hinggut kita, tak terfikir kita. Bila ada orang pergi jentik kita, pum, kita, ya tak ya. Orang Melaka kata, ya tak ya ya. Orang Melaka, ya. Tak terfikir kita. Allah kata, wa anzala minas samai ma'a. Daripada langit ada ayat yang turun. Macam mana ayat tu turun untuk apa? Fa akhraja bihi minas thamarat. Ayat tu keluar daripada langit ni ayat yang daripada ayat itulah datangnya as-samarat, buah-buahan. Untuk apa? Rizqan lakum. Menjadi rezeki bagi hampa semua. Maka Allah kata, fala taj'alu lillahi andada. Jangan kamu jadikan sesuatu andada. Jangan kamu jadikan apa benda pun dalam dunia ini sebagai tandingan di sisi Allah. Wa antum ta'lamun. Setelah hampa semua dengar keterangan ini. Itu daripada pelajaran tauhid uluhiyah ni ikhwan. Saya rasa benda yang penting kita ingat dua perkara ni. Bagaimana Allah menginsafkan manusia dengan bukti, dan bukti itu daripada Quran dan Sunnah, dan sifat bukti itu membongkarkan. Membongkarkan. Bukan mengaibkan, tidak. Tapi itu sifat dia. Kerana awak batil, awak kena tanggung risiko kebatilan. Kerana awak hak, awak kena berani menerima kemuliaan. Dan urusan Tuhanlah yang memberi hidayah pada manusia. Kerja kita hanya melihat, mengkaji. Tengoklah benda ni. Demikianlah kita mengaji apa sekalipun ikhwan, tak terlepas daripada dua kaedah ni. Yang ketiga kata dia, tauhid asma dan wasifat. Tauhid asma dan sifat. Ahlu sunnah menetapkan apa-apa yang Allah, ada tengok bahasa dia ni. Ahlu sunnah menetapkan apa-apa yang Allah dan Rasulnya telah tetapkan atas dirinya, baik itu berupa nama-nama ataupun maupun sifat-sifat Allah, dan mensucikannya dari segala aib dan kekurangan. Sebagaimana hal tersebut telah disucikan oleh Allah dan Rasulnya, kita wajib menetapkan sifat-sifat Allah, baik yang terdapat di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah, dan tidak boleh ditakwil. Takwil tak boleh, tafsir tak apa. Kita mentafsirkan tak apa, takwil tak boleh. Dan bila kita tafsir, mengikut kaedah-kaedah dia lah. Tafsir, bukan takwil. Takwil maksudnya apa? Kita ejes. Takkan kita nak ejes nama Tuhan? Tak boleh ejes. Ini bukan kereta nak pergi ejes. Tapi tafsir, tafsir tak apa. Tafsir tak salah. Kita kata, Allah kata dia ada tangan.
Kita kata sebahagian daripada makna tangan, kekuasaan. Tak apa, kata lagu tu. Tapi takwil, takwil ni apa dah? Kita kata mana boleh makna dia tangan, mesti kuasa. Yang tu takwil. Tafsir tak apa. Kita kata di antara maksud. Di antara maksud. Tuhan kata dia ada wajah. Di antara maksudnya ialah zat dia. Dia nak abad kata dia wujud. Mak ayah kita katakan, han jangan duk tonton arang muka aku kan. Takkanlah pergi ambil arang lumak muka dia aku kan. Bahasa saja. Menunjukkan kepada keaiban. Maka takwil tidak. Jangan takwil. Jangan pergi ubah. Ibtalu sifah. Jangan kita pergi ubah sifat Tuhan. Tapi kita kata di antara makna dia. Juga di antara maknanya. Allah kata dia ada mata. Kita kata di antara maknanya dia nak bagi tahu juga dia sangat meneliti dalam penglihatan. Tak apa yang tu. Yang tu tafsir. Tapi kita kata mana boleh Tuhan ada mata? Tak boleh Tuhan, itu kalam dia. Kita menafikan dan kita letak hanya satu benda. Tak boleh. Itu mesti hanya Tuhan saja boleh buat. Tuhan kata aku macam ni. Tuhan saja boleh buat. Maka kerana itu kita berhati-hati daripada takwil. Takwilan-takwilan yang tak masuk akal ni kita kena hati-hati. Al-Walid bin Muslim pernah bertanya kepada Imam Malik bin Anas, Al-Auza'i, Al-Laith bin Sa'ad dan Sufyan As-Sawri. Ini semua nama tokoh-tokoh salafus salih. Tentang berita yang datang mengenai sifat-sifat Allah. Mereka jawab, Amiruha kama ja'at bila kaifa. Perlakukanlah ayat-ayat tentang sifat-sifat Allah seperti datangnya. Dan jangan engkau persoal, jangan engkau tanya tentang bagaimana sifat itu. Bila sifat itu datang, kita boleh faham. Dan diberi penafsiran, diberi penjelasan. Silakan. Tetapi tak perlulah kita komen diri Tuhan. Itu bukan urusan kita. Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala berkata, Amantu billah wa bima ja'a anillah ala muradillah. Wa amantu bi rasulillah wa bima ja'a an rasulillah ala muradi rasulillah. Imam Syafi'i kata, aku beriman kepada Allah dan kepada apa-apa yang datang dari Allah sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Allah. Dan aku beriman kepada Rasulullah dan kepada apa-apa yang datang daripada Rasulullah sesuai dengan apa yang dimaksudkan oleh Rasulullah. Tengok bahasa Imam Syafi'i. Aku serah makna daripada Tuhan, tapi aku boleh faham. Aku boleh faham apa yang Tuhan nak kata. Sebab Tuhan pakai bahasa yang dapat dipaham. Quran ni bahasa yang dapat difaham. Mana boleh ada ayat Quran yang tak dapat difaham? Kalau dia tak dapat difaham, maka dia bukanlah hidayah bagi manusia. Sebab manusia bercakap. Antum tengok, Quran turun dalam bahasa Arab. Manusia dalam dunia ni berapa jenis bahasa ada, ya kawan? Tapi semua bahasa boleh faham Quran. Kalau Quran diturun dalam bahasa lain, payah juga kita. Tapi dalam bahasa Arab, semua bahasa boleh faham bahasa Arab. Hak kita ni, hak bodoh-bodoh cara kita ni kan, hak tak tahu apa ekor kepala ni. Habis tak ada, min jumlah ayat tu, bila Fatihah ayat 1 sampai ayat 7 tu, at least kita boleh, apa, secara ijmali, secara umum dia nak cerita apa, kita boleh tahu. Bukan belajar bahasa Arab. Betul tak? Datuk lebih daripada saya lah. Boleh faham. Kalau dia qul huwallahu ahad. Nak harfiah tu tak mampulah kita. Tapi kita boleh tahu dia nak abang kata ahad. Keesaan Tuhan dekat tu kita boleh abang. Boleh faham, ikhwan. Tidak ada kalam Tuhan yang turun kepada manusia tak boleh faham. Quran kata litubayyana linnas ma nuzila ilaihim, terangkan kepada mereka apa yang kami turunkan kepada engkau Muhammad. Tiba-tiba ada ayat tak boleh faham, tak boleh. Nauzubillah. Syekhul Islam Ibn Taymiyah berkata, manhaj salaf dan para imam ahlu sunnah adalah mengimani tauhid asma wa sifat dengan menetapkan apa-apa yang Allah tetapkan di atas dirinya dan apa-apa yang telah ditetapkan oleh Rasulnya untuk dirinya tanpa tahrif. Tanpa tahrif. Dia bubuh di situ. Tahrif ataupun takwil iaitu mengubah lafaz
nama dan sifat atau merubah makna atau menyelewengkan dari makna yang sebenarnya. Tahrif ataupun takwil, makna dia sama. Ubah. Takwil. Kita takwilkan. Dan ta'til. Apa dia ta'til? Menghilangkan dan menafikan sifat Allah atau mengingkari seluruh atau sebahagian sifat Allah. Kita terima nama-nama Allah, sifat Allah tanpa tahrif, tanpa takwil, tanpa ta'til. Serta tanpa takyif. Takyif ni apa dia? Adalah menerangkan keadaan yang ada padanya sifat atau mempertanya bagaimana sifat Allah itu, atau menentukan hakikat dari sifat Allah seperti menanya bagaimana Allah bersemayam, dan yang sepertinya adalah tidak boleh bertanya tentang kaifiat sifat Allah, kerana berbicara tentang sifat sama juga berbicara tentang zat. Allah macam mana? Tak. Kita disuruh beriman kepada Allah. Dan tanpa tamsil. Tamsil sama dengan tashbih, iaitu mempersamakan atau menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Kita kata mata Tuhan, sama dengan mata makhluk. Tangan Tuhan, macam tangan kita. Tak boleh. Itu terlibat dalam syirik, jenayah akidah. Tak boleh. Tak boleh buat lagu tu. Bila kata tangan Tuhan, nama Tuhan, laisa kamitslihi syai', yang tidak akan sama dengan makhluk. Kerana tak sama dengan makhluk, akal siapa boleh fikir? Hanya boleh beriman lah. Tentu dah tak sama. Tentu dah tak sama. Menetapkan semua sifat-sifat Allah dan menafikan persamaan sifat-sifat Allah dengan makhluknya. Sabitkan apa yang Allah sabitkan pada diri dia, menafikan persamaan. Menyucikan sifat Tuhan, menolak kekurangan. Itu cara kita beriman kepada tauhid asma' dan sifat. Firman Allah Ta'ala, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Ha, tengok ayat ni, Allah kata laisa kamitslihi syai', tidak ada satu pun yang serupa dengannya. Ini merupakan bantahan terhadap orang yang menyamakan sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat makhluk. Tak boleh sama Tuhan dengan makhluk. Kalau orang kata sama, bantah. Dan mustahil para ulama ahli sunnah kata Tuhan dengan makhluk ni sama, mustahil. Dulu Imam Bukhari kan ditulis, dituduh mujassimah. Mujassimah ni bermakna pihak yang buat kerja ni lah. Kerja apa? Ni kerja ni. Tamsil dan tashbih ni. Tamsil dan tashbih, menyamakan Allah dengan makhluk. Itu dipanggil mujassimah, mentajisimkan Tuhan. Menjisimkan Tuhan. Jisim kita ni kan, diri kita ni jisim, daripada atas kepala sampai kaki jisim. Maka dia tajisimkan Tuhan. Dia maka dia dipanggil mujassimah. Siapa dituduh tu? Al-Bukhari. Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, yang kita duk baca Sahih Bukhari, sehingga dia dikafirkan. Sehingga datang Ibnu Hajar Asqalani buat pencerahan. Ibnu Hajar syarahkan Fathul Bari. Tu dia berbelah-belah jilid. Nak tengok banyak dah pi Bushra. Boleh tengok lah. Di sini saya tak boleh tunjuk lah. Di Bushra. Fathul Bari. Ibnu Hajar tolong bela. Ibnu Hajar tu tokoh besar dalam mazhab Asy-Syafi'i. Tahun 885 Hijrah. Meninggal dia. Petahan dia. Dahsyat dia. Maka tak mungkin para ulama yang masuk dalam bumbung Ahlus Sunnah ni buat kerja-kerja macam ni. Kalau ada orang kata sesuatu pasal dia pun mesti fitnah. Mesti fitnah. Maka pasal Quran kata laisa kamitslihi syai'. Di situ merupakan bantahan terhadap golongan yang menyamakan sifat Allah dengan makhluk. Allah kata tak sama. Sedangkan lafaz ayat wa huwa as-sami'ul basir, dia maha mendengar, dia maha melihat, adalah bantahan terhadap orang yang menafikan atau mengingkari sifat-sifat Tuhan. Ada mazhab dalam akidah dia tak terima Tuhan bersifat. Sedangkan Allah kata as-sami' al-basir. Dia ada sifat sami' dan sifat basir. Pasal itu ahlu sunnah menetapkan apa yang Tuhan tetap pada diri dia, menafikan apa yang Tuhan nafikan pada diri dia. Itu jalan yang betul. Itu jalan yang selamat. Maka salahkah kita kata Tuhan ada mata? Tak salah. Mata yang macam mana? Laisa kamitslihi syai', menafikan persamaan dengan makhluk dan menetapkan sifat Tuhan. Itu sifat yang Tuhan bagi kat dia.
Apa saja yang dicerita dalam hadis-hadis. Sebab itu ada sebahagian hadis dalam bab tauhid ni kita tak boleh baca. Di Malaysia ni kena keluar Ustaz. Sangat sensitif. Dan dia hadis-hadis yang sahih. Berkenaan dengan diri Tuhan. Dahulu di antara saya ingat lagi hadis yang susah kita nak hurai ni adalah hadis bila Nabi kata Allah berfirman, aku jadikan Adam dalam rupa aku. Oh, tak boleh hurai aku. Susah nak hurai. Allah jadikan Adam dalam rupa dia. Ada orang kata nak tengok rupa Allah, tengok rupa Adam. Apa maksud dia? Dulu kita baca-baca pun cara sengak-sengak. Nak baca ni tak boleh baca dalam masjid. Kena pergi belakang masjid. Suara selet baca. Takut. Bila kita baca ulama' tafsir, ulama' hadis. Ulama' hadis hurai, hadis-hadis macam ni sangat tak memeningkan kepala. Allah ciptakan Adam atas rupa Allah. Maksud dia apa yang ada pada Tuhan, Tuhan bagi ke Adam. Allah melihat, Allah bagi Adam melihat. Allah mendengar, Allah bagi Adam mendengar. Apa yang ada pada Tuhan, Tuhan bagi ke Adam. Tapi dengan laisa kamitslihi syai'. Dulu hadis ni tak boleh nak hurai. Pasal apa tak boleh hurai? Pasal kita tak jumpa tafsiran dia. Pasal kita duk pergi ke lain. Maka hadis-hadis lagu ni ditolak. Tolak kita. Pasal kita tak boleh hurai, kita tolak. Macam kita tak boleh nak cakap banyak kan? Buh sesat lah senang. Cuak tandai kawan tu. Pak kawan tu kena lingkup. Terlentang kat belakang. Dan banyak lagi hadis. Yang Nabi cerita, Abdullah bin Abbas ni cerita. Apa makna wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Sangat menakutkan. Kalau kita ceritalah, jadi masalah. Maka kita pun menghadkan cerita kita. Tekat-tekat yang kita cerita orang boleh faham. Dia kata nak tahu banyak, nak tahu banyak. Mai orang saya malam jemaat mai. Bawa ayam, kambing, gembira. Mai saya ceritalah. Itu pengerah dia. Lain tak ada. Masya Allah, ikhwan. Ya, sahabat. Wallahu ta'ala alam, hanya Allah maha mengetahui. Kita kata hadis-hadis macam ni, kita tak berani nak hurai lah. Kalau kita kata lagu tu tak apalah. Tapi kalau kita kata hadis ni tak betul, sedangkan para ulama mensahihkan hadis itu, maka bermakna kita sebenarnya bukan hadis itu tak betul, kita yang tak betul kan. Kita tak ada pemahaman. Mu'tazilah dalam perkara ni dia agak apa bahasa nak pakai, dia meletakkan hadis-hadis dalam akidah mesti mutawatir. Dia tak mau ahad. Hadis ahad macam ni dia kata masalah. Bukan dia menolak hadis tu, sebab dia nak cari kebenaran dalam berhujah bagi pihak Tuhan. Mesti syarat dia mutawatir. Kebetulan hadis-hadis macam ni dia dalam kumpulan ahad, bukan mutawatir. Maka Mu'tazilah dia tolak, bukan pasal dia nak tolak isi hadis. Dia kata kerana tak cukup syarat untuk dijadikan hujah dalam tauhid. Masalah kita ni pasal kita tak sedar kita pakai manhaj Mu'tazilah. Kita kata kita Ahlussunnah. Ahlussunnah hadis ahad, janji martabat dia sahih, diterima. Tapi kerana kita tak ada huraian sejarah Ahlussunnah dalam aliran pengajian akidah, kita pakai hak Mu'tazilah. Maka kita kata hadis-hadis macam ni kita tolak. Itu dia punya tempat kenapa hadis-hadis lagu ni tak boleh dibaca. Dan saya ingat lagi zaman-zaman sekolah dulu dicerita lagu tu. Khabar-khabar yang ahad jangan dijadikan. Sedangkan itu adalah stand Mu'tazilah. Tapi kalau kita belajar kenapa Mu'tazilah buat demikian, ini kita ada sistem pembelajaran dia. Mu'tazilah buat demikian kerana dia nak memelihara tauhid. Bukan pasal dia nak menolak hadis dah, pasal dia nak pelihara. Seperti kenapa Mu'tazilah kata Quran itu makhluk. Kita Ahlussunnah kata kalam Allah kan. Kenapa dia kata makhluk? Dia kata makhluk tu bukan pasal dia nak pelecehkan Quran. Sebab ada benda dia nak pertahan. Zaman ilmu kalam bercambah ni kan, tiba-tiba orang tanya kepada para ulama, nak tanya tentang kedudukan Nabi Isa alaihi salam. Baik, sebelum tu nak tanya,
kalam Tuhan ni makhluk ke qadim? Kalam Tuhan makhluk ke qadim? Nak tanya tu. Kalam Tuhan, apa yang keluar daripada mulut Tuhan ni, kalam Tuhan, kalam dia tu makhluk ke ataupun kalam dia tu sebahagian daripada diri dia yang bukan makhluk? Dia nak tahu soalan tu. Maka sebahagian ulama yang gopoh dia terus jawab. Dia kata kalam Tuhan bukan makhluk. Kawan yang tanya ni, dia tanya tu dia pasang jerat. Jerat apa? Dia nak heret cerita Nabi Isa buat mai. Baik. Kalam Tuhan yang menyatakan kami masukkan roh kami kepada Isa. Roh kami. Kami buat Isa tu dengan roh kami. Jadi dia nak tanya, kalam Tuhan ni makhluk ke bukan? Apabila mereka kata bukan, kalam Tuhan bukan makhluk, bermakna kalam Tuhan sebahagian daripada Tuhan, maka Isa bukan makhluk. Sebab Isa jadi daripada roh Tuhan. Kalau Isa bukan makhluk, kalam Tuhan bukan makhluk, Isa bukan makhluk, maka betullah kami sembah Isa. Kami bukan sembah makhluk. Mu'tazilah nampak perangkap tu. Jadi bila Mu'tazilah nampak perangkap tu, dia tutup perangkap tu. Dia kata kalam Tuhan makhluk. Pasal apa? Dia nak stop yang tu. Maka bila kita duk belajar ilmu-ilmu macam tu, kita dapat tahu sebahagian dari sebab kenapa dia kata kalam Tuhan tu makhluk sebab tu. Sebab zaman dia. Mungkin kerana dia sendiri tak boleh nak jawab apa-apa. Tapi secara kan Mu'tazilah dia mendahulukan logik akal daripada Nas. Maka dia buat. Tapi kerana pengaruh dia kerajaan Mu'tazilah ni yang tentu besar kan. Imam Ahmad yang kita duk ikut mazhab dia sekarang, dikatakan sesat pada zaman kerajaan Baghdad. Kampung saya duduk tu, dia ada Tariq Ahmad, Syariq Ahmad. Jalan Ahmad bin Hanbal. Jalan Imam Ahmad diseret ke penjara dan dipukul. Duduk dalam penjara tu. Dan dikurung dalam penjara. Pasal apa? Pasal dia kata Quran bukan makhluk. Kerajaan yang besar kota Baghdad kata makhluk. Dan kerajaan kata, kami kata nak defend Quran. Macam mana ramai kata macam ni? Maka sebahagian daripada bahasa-bahasa lagu tu, bukan kita setuju dengan Mu'tazilah, tapi sebab dia boleh kata lagu tu. Pasal tu dalam ilmu akidah, dia cipta lagi satu kaedah. Dia kata apa? Lazimul qawl laisa bil qawl. Apa yang kita dengar orang cakap, tak mesti macam tu yang dia maksudkan. Lazimul qawl laisa bil qawl. Bukan apa yang dia cakap tu, kita dengar di telinga, itu maksud dia. Ini pula satu ilmu yang kita mengaku ahli sunnah tak belajar pula. Bila tak belajar, dia jadi perbalahan lah. Jadi perbalahan yang besar. Walaupun memang ada permisahan yang besar antara Mu'tazilah dan ahli sunnah. Tapi ada beberapa bab. Kenapa dia letak hadis mutawatir? Kenapa dia kata Quran itu makhluk? Ada bab yang mesti kita belajar. Tapi kita ahli sunnah, itulah kita punya pegangan kita. Kita berhujah dengan Quran dan kita berhujah dengan sunnah. Kita berhujah dengan Quran dan kita berhujah dengan sunnah. Nah, inilah kata dia ikhutul iman. Ha? Oh, sajalah sembang-sembang kan. Tak perlu lebih jam. Eh? Jadi, ini dia nak cerita kepada kita. Jadi kita dengan tauhid rububiyah, uluhiyah, asma' dan sifat, kita ingat ayat ni. Laisa ka mislihi syai' wa huwa sami'ul basir. Jadi laisa ka mislihi syai' itu menafikan penyamaan Tuhan dengan makhluk dia. Wa huwa sami'ul basir, menetapkan sifat bagi Tuhan dan menolak golongan yang kata Tuhan tidak ada sifat. Dan inilah yang dibuat oleh Al-Imam Al-Bukhari. Imam Bukhari, bila kita baca tulisan Ibnu Hajar Asqalani, cara disusun bab-bab dalam Sahih Bukhari itu, semua bab-bab dia menjawab masalah yang berlaku di zaman dia. Ini kehebatan ulama dulu. Dia buat kitab, buat bab untuk menyelesaikan isu besar zaman dia. Isu besar zaman dia apa dia? Qadariyah Murji'ah. Puak-puak Murji'ah ni. Yang semua sandar kepada Tuhan ni kan. Buat macam mana Tuhan tak pilih aku semayang, aku tak semayang. Ha? Ha, semua tu Tuhan.
Jadi Al-Imam Al-Bukhari setiap hadis-hadis dia susun daripada Sahih Bukhari bab pertama sampai bab akhir tu, semuanya dia susun untuk menjawab masalah besar zaman dia. Masalah besar zaman dia. Seperti Imam Ahmad buat kitab Az-Zuhud kerana nak menjawab masalah sufi yang berlaku zaman dia. Imam Malik buat kitab Muwatta nak menjawab sebahagian isu besar zaman dia, penyebaran hadis-hadis palsu. Dia tulis. Imam Syafi'i dengan kitab fiqh dia kan, Ar-Risalah dia, kitab mula Ar-Risalah, sebab dia melihat orang bergantung, orang dalam hukum hakam agama ni semua tak bergantung pada dalil. Semuanya dah fulan kata, maka dia buat kitab fiqh yang pertama Ar-Risalah, mengajak kita melihat tamana sumber agama. Dia buat Ar-Risalah dan dia buat nama Ar-Risalah. Al-Um, Syafi'i tak tulis tapi anak murid dia himpun fatwa-fatwa dia. Setiap kitab ni ditulis mengikut masalah yang ada pada zaman dia dan dia akan jawab masalah di zaman dia. Dan demikian juga kita. Bila kita mengaji, kita belajar sesuatu, kita juga kena selesaikan masalah zaman kita. Jangan sampai kita belajar agama, kita tak tahu masalah zaman kita. Apa masalah zaman kita? Ulama hadis macam Al-I'tisam, Imam Syatibi, dia menulis Al-I'tisam. Dia bertarung dengan ahli-ahli bid'ah. Dia bertarung dengan mereka dan dia kena buat kitab sesuai dengan zaman dia. Kalau dia tak buat kitab tu, kita pun tak tahu. Dia bongkarkan habis-habisan. Kita tengok di dalam Al-I'tisam. Maka itulah ikhwan. Jadi, petang ni kita belajar, saya rasa kita belajar tiga perkara. Yang pertama, kita belajar bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menemplak orang-orang yang tidak mencari Tuhan. Selalu kita, apa kelebihan? Orang tanya kita, kita selalu tanya orang, apa kelebihan orang lain berbanding Nabi Muhammad sampai kita tak ikut dia? Apa kelebihan orang lain? Boleh terbang? Takkan boleh terbang, Nabi Isra Mi'raj lah. Superman takat bawah awan je. Apa yang hebat dengan tingkat terbang ni? Nabi Muhammad sampai langit ketujuh. Kalau kita nak mukjizat, Nabi Muhammad punya mukjizat orang boleh potong lagi. Belum. Nabi Isa pun kena tangkap dah orang ni kan? Yang mengaku Nabi Isa tu, kena tangkap dah. Pergi dah mahkamah syariah. Dia pun, alamak, dia kata, saya pun keluar tak, time tak betul dia dah. Dia mengaku di mahkamah, dia keluar time silap. Tapi tak Nabi Isa, Nabi Isa jugalah. Dia cuma time keluar tak kena, dia kata. Duduk dalam dua tu dah. Silap. Tak apa, dia kata, duduk dua tu, lepas tu keluar balik. Kena. Itulah. Siapa kelebihan? Pasal tu kita belajar daripada sistem akidah ni. Bila orang kata, tinggalkan sunnah, kita boleh buat benda lain. Kita tanya apa keistimewaan benda tu. Selalu saya akan ambil perkataan Al-Hafiz Ibn Kathir dalam tafsir dia. Kita ambil kita lah, ikhwan. Kita ni, malam pun saya sebut. Antara kita dengan sahabat Nabi. Cuba kita nak, orang kata nak pergi doa sebelah sahabat Nabi. Saya katakan semalam, betih Abdullah bin Mas'ud tak setara dengan kita. Itu Nabi yang sebut. Kan betih dia kecil sebelah kan? Betih dia. Kita ni daripada kepala ni, rambut sampai tapak kaki, umat seluruhnya letak betih hamba Allah tu je. Tak setara. Ada sahabat Nabi yang kita baca dalam Riyadhus Salihin bab taubat, dia berzina. Kan dia dibalin, direjam sampai mati. Lepas tu disemayang mayat dia. Ada sahabat kritik. Zina kau ni lah. Apa Nabi kata? Nabi kata, kalaulah taubat dia ni diagih kepada ahli Madinah, 70 ahli Madinah boleh tumpang taubat dia seorang. Itu taubat satu orang yang berdosa zaman Nabi dan bertaubat. Sahabat dia. Kita di mana? Kita duduk Bukit Jelutong lah. Ini. Kita ambil seluruh umat berhimpun. Nak banding dengan Bilal bin Rabah Al-Habashi. Serik kasut dia. Nabi dengar pada malam. Pada malam Mi'raj. Itu kita dengan sahabat. Ambil semua sahabat yang hebat-hebat ni. Banding dengan Abu Bakar seorang. Tak lawan dengan Abu Bakar. Pasal apa? Pasal kekasih Allah kata, orang yang menenangkan mata aku sampai ke jiwa aku,
perangai dia, ayat muka dia, akhlak dia, pengorbanan dia, tak ada orang lain. Nabi kata melainkan Abu Bakar. Kalau manusia, kalau laki-laki boleh bercinta dengan laki-laki, Abu Bakar lah kekasih aku. Bila Nabi sebut kalimah ni, semua sahabat duduk di bawah dia. Yang tadi kita kata betih dia hebat, taubat dia hebat, semua di bawah Abu Bakar. Nabi kita Muhammad ni, dia lebih ni, bukan lebih di atas Abu Bakar, di atas seluruh para anbiya dia nombor satu. Abu Bakar punya hebat tu, Abu Bakar nak potong satu Nabi tak boleh. Pasal Abu Bakar umat, tak boleh potong satu Nabi. Berhimpun semua sahabat termasuk Abu Bakar, nak potong, nak pergi duduk sebelah seorang Nabi, nama Isa ke, Zulkifli ke, Harun ke, Yahya, tak boleh. Nabi Muhammad ni, dia mulia dan hebat di tengah seluruh anbiya yang tak ada umat boleh pukul. Tiba-tiba kita pikut satu orang, kita tinggal Nabi Muhammad. Kalau kita pikut orang ni tinggal sahabat pun tak menasabah. Tiba-tiba yang kita tinggal bukan sahabat, Nabi. Pasal itu kita bertanya, di mana kelebihan orang ni? Di mana kekurangan Nabi? Di mana kita ambil kaedah ni? Di mana ulang ambil kaedah ni? Ni kita jumpa. Petang ni kita jumpa. Mesti menonjolkan keistimewaan kebenaran dan mesti menurunkan. Downgrade. Downgrade ke? Down payment ke? Allah ikhlas. Dan Allah akan membuka hati manusia. Pasal itu kita kata untuk diri kita, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab innaka antal wahhab kau al wahhab ya Allah, berilah hidayah kepada kami dan janganlah palingkan hati kami sesudah kami reti benda ni. Insya-Allah ikhwan, lepas ni kalau diberi umur yang panjang, badan yang sihat, diizinkan oleh Allah Taala, kita akan tengok apa makna la ilaha illallah. Ini sesuatu yang sangat menarik. Dr. Abdullah Yassin. Oh, dia memang pandai tafsir. Memang PhD dia, akidah dan tafsir. Memang betul lah mengaji kat dia tu. Oh, ya Allah. Kak Bangi. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك. Saja-sajalah sebelum kita apa nama, sebelum kita nak sampai bab ni kan, cuba balik belik di rumah tengok tajuk-tajuk yang akan kita jumpa kemudian ni, sangat menyentuh perasaan. Dia ajak kita macam mana nak beriman kepada Allah dan kepada Rasul. Pendek teknik dia, begitu mudah, tapi dia tinggi kesannya sangat mendalam. Sangat mendalam. Saya nak perkenal satu buku barulah, baru dijual buku ni. Ditulis oleh Profesor Madia. Profesor tu tulis ni. Bukan mamak pesembor. Profesor. Profesor Madia, Dr. Sayuti bin Abdul Manas. Dia ni orang pun segak dia, ada gambar dia. Orang segak. Dia orang mana? Dia ni dia doktor dalam bahagian hadis di Jabatan Quran dan Sunnah Universiti Islam Malaysia Gombak. Dia apa nama? Dia balik pada Lucknow. Lucknow di mana? India. Lepas tu dia buat dia punya ni ke di Azhar daripada UIA. Buku dia menarik, saya rasa untuk kita belajar. Tajuk buku dia Asas Kenal Hadis Sahih Dhaif dan Palsu. Bagus. Buku ni baru sampai tadi, saya dapat satu. Saya minta dua tak dapat, dapat satu juga. Dapat satu. Di mana antum nak dapati? Di Bushra. Jadi untuk kita mengenal tokoh-tokoh datang lahir memberi sumbangan.
Kita tak kisah nama dia pasal apa. Yang penting kita nak melihat ilmu mereka. Kalau ilmu tu mengangkat martabat Nabi, kita suka. Kalau ilmu tu datang nak beritahu ada orang lain lebih hebat daripada Nabi, kita berduka dan kita berpaling. Bagus buku ni, asas. Pasal dia tulis asas kan? Di sini pun asas juga kan? Sangat asas lah. Jadi asas bertemu dengan asas, kukuhlah asas kita. Jadi asas, kenali hadis sahih, daif dan palsu. Mungkin kita boleh buat satu pembacaan. Buku ni kita beli tak rugi sebab dia tak ada tarikh mati. Bila apa? Yang dimati ni kita. Wallahu a'lam. Subhanakallah. Tak apa, tak apa. Iyalah. Kita patut petikan isi tulisan. Isi tulisan kita petikan. Jangan orang tu. Sebab orang ni kadang-kadang kita petikan orang, kita tak akan terlepas daripada hina. Hina orang kita akan kena kalau kita, dan hina ni satu benda aib dalam agama. Tuhan tak suka orang hina orang. Petikan apa dia cakap. Dan bawa hujah kita. Saya tak apa setujulah. Di kalangan ulama boleh petikan ulama. Ulama-ulama seperti Imam Nawawi petikan Imam Syafi'i. Bila Imam Syafi'i kata babi pun kena sama, Nawawi petikan. Nabi kata tak ada dalil. Tetapi dia menghormati. Dia tak petikan tubuh badan. Dia tak tanya ni belajar mana, ni hamai mana ni. Ha, dia tak tanya lagu tu. Kita itu bahasa dia keluar di mulut kita. Hujah, dengar apa orang cakap. Lepas tu pertimbang. Agama ni kalau kita tutup ruang berbincang, dia akan jadi semak perut. Mesti berbincang. Walaupun kawan tu orang tak panggil ustaz sekalipun, dia ada pandangan, bagi dia cakap. Kata Abdullah bin Umar, di tengah sahabat besar-besar, tiba-tiba Umar Al-Khattab, tunjuk aku suruh cakap. Abdullah bin Mas'ud, tunjuk Abdullah bin Abbas, dia tunjuk aku Umar, tunjuk suruh cakap. Di tengah sahabat besar-besar. Ya, bagi pula. Tak setuju apa? Tak setuju lah. Nak marah dia apa? Nak maki dia apa? Nak laknat dia apa? Itu menunjukkan kita kurang akhlak. Kita kurang kesopanan dan kesusilaan. Itu rukun negara nombor 5 tu. Penting kita kena jaga. Wallahu a'lam.